Halo, selamat sore teman-teman saya semua yang ada di seluruh dunia. Terima kasih banyak kepada teman-teman ya yang ada di seluruh dunia atas kebijaksanaan, kelimpahan kesehatan dan juga rezeki dan yang lain-lainnya kepada diri teman-teman sekeluarga. Nah, teman-teman, saya Bang Lo mengucapkan selamat sore dan selamat petang serta selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari dan selamat-selamatlah semuanya. Nah, teman-teman, saya Bang Lo juga mengucapkan salam. Assalamualaikum, Shalom, Damai Sejahtera, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Teman-teman, seperti di video-video saya sebelumnya, teman-teman juga sudah sering menonton tentang namanya lada, lada hitam, black pepper, ya. Teman-teman, tapi sebelum saya melanjutkan video tutorial kali ini ya tentang mengembalikan santet super cepat, ya, mengembalikan santet super cepat. Ya. Terlebih dahulu saya meminta tolong kepada teman-temanku semua yang belum subscribe. Ayo dong bantu subscribe. Mari sama-sama kita besarkan channel ini agar orang-orang di luar sana mendapatkan manfaat dari video-video yang Bang Lo upload. Nah, teman-teman, ya. Di sore hari yang berbahagia ini, Bang Lo mau memberitahu informasi ya yang mungkin sebagian orang dari yang sudah sering mengikuti video Bang Lo baik secara live maupun offline tentang fungsi dari lada hitam, ya. Teman-teman, pada hari ini, sore ini, saya Bang Lo mau mengenalkan tentang namanya lada hitam untuk mengembalikan santet super cepat, ya. Mengembalikan ilmu sihir tersebut atau black magic tersebut dengan super cepat menggunakan lada hitam, ya. Caranya bagaimana, ya? Mudah, teman-teman, dan sederhana. Ini lihat lada hitam, black pepper, ya, lada hitam. Ambil sekitar 7 lada hitam, ya. Ambil 7 biji lada hitam, ya. Bila santet itu menyerang, ciri-cirinya kepala sakit, ya. Kemudian badannya panas nggak menentu, ya. Pikiran juga tidak fokus, tidur terbangun atau mimpi-mimpi buruk, ya. Itu ciri-ciri apalah ya, ciri-ciri umum lah dalam dunia black magic, ya. Nah, ambil lada hitam 7, ya. Ambil lada hitam 7, kemudian teman-teman doakan sesuai agamanya. Kemudian kunyah lada hitamnya, kunyah sampai halus, kunyah. Setelah teman-teman kunyah, kemudian ludahkan ke tangan banyak-banyak. Ludahkan, ya, ludahkan. Masukkan ke mata, buka matanya, masukkan. Masukkan, oke. Okay? Sudah dimasukkan, ludahkan lagi olesi di kepala, ludahkan lagi olesi di pundak sama leher, ludahkan lagi olesi di ulu hati sama di perut, gosok-gosokin di ulu hati sama perut, ludahkan lagi olesi di tangan, di lengan kiri kanan, ludahkan lagi olesi di bawah ketiak, ludahkan lagi olesi di bawah pangkal dada bagi yang wanita dan juga laki-laki bawah pangkal dada, kemudian ludahi lagi olesi di pinggang, kemudian ludahi lagi olesi di paha kiri dan kanan, kemudian ludahi lagi olesi di dengkul dan kemudian olesi di jari kaki. Jangan pelit dengan ludah, teman-teman. Banyak-banyakkan ludahnya, ya. Banyak-banyakkan ludahnya. Jadi, setelah itu semua, teman-teman, silakan lakukan jurus 1. Jurus 6 pagi saya katakan, jurus 6 pagi, jurus 1. Teman-teman melakukannya, ya. Kemudian setelah itu cucilah matanya. Teman-teman nanti akan merasakan manfaat dari lada hitam ini untuk mengembalikan santet atau black magic atau ilmu sihir super cepat, ya. Efeknya apa, teman-teman? Kemungkinan besar, saya nggak berani memastikan 100%, hanya Yang Maha Kuasa bisa memastikan 100%. Kemungkinan besar orangnya di sana akan muntah darah, ya, bagi yang perlaku jahat tadi. Nah, itulah video saya kali ini, teman-teman, tentang cara mengembalikan black magic atau ilmu hitam, ya, dengan super cepat. Nah, bagi teman-teman yang percaya silahkan lakukan, yang tidak percaya jangan dilakukan. Itu permintaan saya. Baik, teman-teman, itu dulu video saya kali ini dan sampai ketemu di video-video Bang Lo berikutnya. Akhir kata, saya Bang Lo mengucap syukur dan terima kasih atas kesehatan dan keselamatan teman-teman. Dan sampai ketemu di video-video Bang Lo berikutnya. Dan Bang Lo selalu mengucapkan kepada teman-teman salam sehat. Ya, salam sehat dan berpikirlah positif dan selalu berbuat
Baik teman-teman, sampai ketemu di video saya berikutnya, dan assalamualaikum, salam dan damai sejahtera, serta om swastiastu dan namo buddhaya. I love you, I miss you, bye bye.